pasti menjadi impian setiap anak gadis untuk mempunyai kerjaya di Awan Biru. Apatah lagi untuk menjadi sebahagian daripada legasi keluarga kaki tangan kabin terbaik dunia di bawah naungan jenama penerbangan utama negara, Malaysia Airlines MAS. Bersanggur rapi, lengkap dengan kebaya batik, imej inilah yang telah berjaya menawan jutaan penumpang di seluruh dunia. Namun siapa sangka di sebalik penampilan ayu dan kemas itu, tersimpan 1001 cabaran yang harus mereka galas sebagai duta kecil negara. Untuk menyingkap cabaran bekerja di Awan Biru, saksikan laporan yang disediakan wartawan Nabilah Abdul Talib. Ibarat pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Itulah yang boleh disifatkan buat seorang pramugari muda, Aziz Rashid, yang memilih kerjaya di Awan Biru meskipun mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda sains komputer. Gadis berusia 26 tahun yang sudah 2 tahun berkhidmat dengan Malaysia Airlines ini begitu bertuah kerana pilihannya untuk bekerja sebagai kru kabin mendapat sokongan keluarga. Saya adalah cucu yang ketiga untuk menjadi pramugari. Sebab alhamdulillah saya dah menyempurnakan hasrat dia. Dan keluarga saya berlatar belakangkan pendidikan daripada penerbangan. Ayah saya terlibat dalam penerbangan, juga adik saya, kakak saya dan seterusnya saya lah. Dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang turut mempunyai latar belakang di dalam bidang penerbangan, memberikan kelebihan buat beliau. Segala nasihat dan tunjuk ajar dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghadapi pahit getir bergelar seorang kru kabin. Sebelum memulakan penerbangan, setiap anak kapal perlu terlebih dahulu mendengar taklimat mengenai pengagihan tugas yang akan disampaikan oleh ketua mereka. Setelah itu, bermulalah tugasan mereka di dalam kapal terbang, bermula daripada memeriksa keselamatan kapal serta memberi khidmat kepada penumpang. Ramai penumpang tidak tahu yang sebenarnya kerjaya kita adalah pertama sekali ialah memeriksa keselamatan kapal sebelum kita memulakan penerbangan. Mengakui ada kalanya terpaksa berhadapan dengan karena penumpang yang pelbagai. Beliau berkata setiap kru kabin telah dilatih untuk sentiasa menguntungkan senyuman manis sewaktu memberi khidmat kepada penumpang. Di sinilah tahap kekuatan emosi serta mental setiap kru kabin teruji. Sesetengah penumpang mereka tidak tahu yang kerja ni merangkumi semua kerjaya. You adalah doktor, you adalah nurse, you adalah bomber. Jadi cabarannya dari segi itulah. Dan juga selain itu cabarannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Berkongsi pengalaman membawa penumpang dari luar negara, beliau berkata ada kalanya beliau terpaksa berhadapan masalah komunikasi lantaran terdapatnya segelintir penumpang yang kurang mahir menggunakan bahasa Inggeris. Untuk itu, beliau perlu mahir menggunakan pendekatan sendiri, berkomunikasi dengan penumpang agar kehendak penumpang dapat dipenuhi. Berbekalkan minat yang mendalam serta berkat dorongan berterusan keluarga, segala cabaran berjaya ditempuhi. Kepuasan tu datang bila bila you pergi kerja, you happy and then you dapat memberikan satisfaction kepada penumpang. Itu memberi kepuasan sebenar kepada saya. Baginya, kepuasan bekerja sebagai seorang pramugari itu tiada tandingannya kerana di samping menjalankan tugas, beliau juga berpeluang merantau ke negara orang. So far, alhamdulillah, banyak tempat yang telah saya lewati yang tidak berkesempatan untuk saya pergi bersama keluarga. Jadi, waktu bekerja inilah saya curi kesempatan masa itu sedikit dan saya pergi melawat ke tempat-tempat yang tidak pernah dilawati. Kerjaya sebagai pramugara atau pramugari di sebuah syarikat penerbangan terunggul negara Malaysia Airlines bukanlah semudah yang disangka. Di samping memberi khidmat terbaik kepada penumpang, mereka juga menggalas tanggungjawab yang berat dalam membawa jenama dan imej negara ke serata dunia. Nabil Abdul Talib, Jurnal Bernama.